ada nggak bu apa ya tips-tips bagaimana cara untuk ngajak teman-teman untuk belajar tapi sambil bermain? Nah itu ya, gimana ibu? Kita konsepnya anak itu tidak terbebani. Ya, intinya dia senang. Jadi sekarang ini sudah ada misalnya belajar LBB sekarang. Belajar lingkungan belajar berkualitas. Berkualitas. Nah, di mana program untuk anak itu berpusat pada anak. Kan gurunya misalnya saya dulu mewarnai gambar dulu itu ya. Jadi sekarang tidak. Berpusat kepada anak. Kita menyiapkan media, kita menyiapkan bagaimana menggambar yang akan dibuat. Ya, bukan gambar ini ya, bukan. Oke. Nah, nah, mungkin konsep dulu salah mungkin ibu ya. Nah, makanya saya sering lihat loh, kalau kita suruh anak-anak zaman dulu itu coba deh gak kamu gambar ya. Pasti yang digambarnya itu gunung. Iya, benar. Sawah. Betul. Ya, Ibu ya. Mah, jadi apakah cuman itu yang bisa digambar ya? Nah, jadi mungkin dari mencontoh yang diajarkan padahal anak tidak, bisa menggambar sendiri. Lebih dari itu, berkreasi sendiri apa yang dia lihat ya. Dia bisa tuangkan dalam bentuk gambar dan dia ceritakan kembali yang dia gambar. Jadi enggak harus zaman dulu itu ngikut ibu gurunya. Iya, ngikut ibu gurunya gambar gunung ada, selalu ada ibu matahari. Ya. Ada mataharinya, nanti ada awannya. Aduh, sama itu ya, ya. Jadul sekali ibu ya. Tapi anak-anak sekarang tidak konsepnya itu lagi, tapi bebaskan. Mereka tanyakan mereka mau gambar apa. Pernah melihat apa misalnya, dia mereka membuat. Oke, jadi sekali lagi kalau sekarang pembelajaran itu lebih berpusat pada anak. Ya, jadi anak lebih dibebaskan. Jadi kalau kita ngomong masalah warna juga bebas ibu ya. Kalau misalnya mau cat daun warna merah boleh nggak ibu? Boleh aja. Boleh aja. Karena dia pernah melihat bahwa ada daun yang warna merah. Oke, jadi daun itu nggak selalu hijau ya. Nanti mau warna biru, warna coklat. Itu pikiran dia nanti kan. Bebas. Kenapa biru? Kemarin ada jatuh cat di atas itu. Jadi kan biru. Warna daun. Jadi sambilan mereka menggambar imajinasi, melatih mereka juga berbicara tentang gambar-gambar mereka. Seru sebenarnya ya ibu ya kalau kita bisa menggali potensi anak, bisa mengajak anak itu bermain ya. Jadi menanamkan sesuatu, menggali bakat anak itu ya, melihat apa sih kelebihan anak, potensi pada anak. Apa sih bakat yang ada pada anak, potensi yang pada anak, bukan memaksakan keinginan orang tua. Nah, itu betul-betul harus dicatat dulu ya. Baik. Nah, teman-teman yang di rumah ya, sekarang teman dari TKIT Insan Madani akan menampilkan lagi nih, ada gerak dan lagu. Wah, mereka udah siap-siap nih ya. Yang di rumah juga mau ikutan boleh loh ya. Langsung aja ini dia, gerak dan lagu. Satu tangan kanan. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku buat begini menjadi menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku buat begini menjadi kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku buat begini.
ke depan, ke belakang, depan belakang, lalu goyangkan. Lakukan seperti ini dan berputarlah, mudahkan caranya. Lima jari tangan kananku, lima jari. Untuk teman-teman dari kelompok A ya, tadi sudah menampilkan gerak dan lagu ya, mereka mengikuti gerakan sesuai dengan lagunya, hafalan lagu, ucapannya ya, nanti ada gerakan kupu-kupu ya, mereka membuat itu, iya, gerakan ke kiri dan ke kanan, masih banyak lagi, wah seru sekali ya. Nah Ibu, keluh kesah kalau di apa ya, di taman kanak-kanak itu apa sih Ibu, selama Ibu berada di menjadi kepala sekolahnya itu, keluh kesahnya apa nih Ibu? Kesenangannya? Iya. Melihat mereka riang ya, pada datang, bunda saya udah pakai ada punya ini baru gitu. Padahal kita gak tahu isi tasnya apa, iya. Tapi dia pingin kita melihat ada termos baru. Tapi kalau kita udah SD kan gak mungkin katakan itu lagi ya. Iya. Terus kami kemarin baru pangkas nih, jadi rapi kan laki ya. Iya. Oh iya, ganteng kali saya bilang gitu. Nah, jadi sampaikan tuh kita datang sekolah. Jadi puji mereka ya. Satu lagi masukan dari orang tua, mereka merasa mendapat pembelajaran. Karena apa? Ketika di meja makan, orang tuanya makan langsung nih. Iya. Maaf ayah, baca bismillah dulu, baca doa makan dulu, gitu. Nah, jadi pembelajaran dari anak. Ya, selama ini langsung makan aja gitu. Oke, okay, ya, benar. Gitu. Jadi ada cara, ada tekniknya juga ya, Bu. Ya. Bagaimana menegur ya, maaf, terus gitu. Memuji anak. Ya. Karena memang anak suka bercerita ya. Wah, tadi saya di rumah udah ini, udah ya, itu. Benar. Ya, jadi orang sebagai guru juga harus menanggapi, ya, mendengarkan ya. Jadi kembali lagi tadi metode berpusat pada anak ya. Jadi memang kita melihat apa sih potensi yang dimiliki anak, itu yang dikembangkan ya. Nah teman-teman di rumah, berikutnya kita akan menampilkan senam maumere. Tapi senam maumere ini juga sekaligus akan mengakhiri acara kita dalam program Anak Meet. Wah gak terasa nih ya Ibu Rana ya, kita udah mau pamit aja sama teman-teman di rumah ya. Tapi Ibu Rana, ini sebelum kita pamit, ada gak nih pesan-pesan yang Ibu Rana sampaikan nih buat anak-anak kita, buat adik-adik, buat anak-anak seluruh Aceh? Anak-anak bunda, berkreasilah semampu ananda, tanpa ada paksaan ya. Ya, berkreasi terus sehingga mendapatkan apa potensinya pada diri ananda masing-masing. Baik, terima kasih Bu Rana ya atas pesan-pesannya. Mudah-mudahan juga ini membuka pikiran lagi bagi orang tua, melihat potensi anak, mengembangkan potensi anak ya, terus menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang mandiri, yang soleh dan soleha, patuhi orang tua dan gurunya ya. Nah kali ini mohon pamit, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.